Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, teman-teman, di channel Bahtiar Rifai Bikin dari Kun. Oke, kali ini saya akan mereview sebuah kekuatan, ya. Jadi mengetes, ya, bukan mereview, mengetes sebuah kekuatan senar dari Pioneer. Ini merek Pioneer kura-kura, ya. Untuk kura-kura di sini adalah panjang 120 meter. Senar murahan ini, teman-teman, ya. Jadi untuk senar murahan kualitasnya seperti apa? Jadi nanti kita tes untuk kekuatannya putus di berapa kilo. Saya sudah menyiapkan sebuah timbangan ini, ya. Timbangan. Oke, itu di sana saya sudah pasang, ya. Jadi nanti saya tes kekuatannya seberapa, ya. Untuk di sini 120 meter dengan LPS 7,5 kilo dengan diameter 0,30 ya milimeter, ya. Kalau bahannya sih ini seperti ini, copolymer, monofilament soft, strong, low, dan low memory ini, ya. Kita tes langsung saja, teman-teman, ya. Ini warnanya kebetulan saya dapatnya yang warna kuning, ya. Mana ini ujungnya? Oh, ini dia. Nah, ini ujungnya, teman-teman, ya. Bukan. Oh, nggak bisa ini. Oh, di sini kemungkinan. Nah, ini dia, teman-teman, ya. Ini ujungnya, ya. Senarnya ini, teman-teman. Oke, kita langsung saja, ya. Kita dekatkan. Kita tes dulu. Oh, enggak kelihatan, ya. Kita pasang dulu, teman-teman. Pasang dulu ininya, ya. Agar kita tahu kekuatannya sampai mana. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya, teman-teman, agar berkembang kembali, karena ini sudah lama tidak upload. Jadi saya ingin upload kembali karena banyak tugas, ya. Ini, ya, sudah saya ikat. Nah, nanti saya dekatkan. Bentar. Kelihatan atau tidak, ya. Ini, ya, saya masukkan dan mulai saya tarik, teman-teman. Ini reel, ya, reel. Karena saya sendiri jadi tidak bisa megang, ya. Saya tahan ini bangkunya. Oh, enggak kelihatan, ya. Pakai kaki nih. Bentar. Oke. Oh, kurang kelihatan, ya. Agak silo sih. Nah, aduh. Nah, lepas dulu, ya. Udah, ya. Sampai putus berapa kilo? Masih kuat. 5. Putus dia, teman-teman. Tadi di mah putus di, kok enggak kayak itu, ya, detek, ya. Kita lagi coba lagi, ya. Enggak ke detek tadi, harusnya dia langsung detek. Sekitar 5 kiloan kalau enggak salah tadi. Ini putus. Kita pasang lagi, ya. Ini jarak sekitar 1 kilan, ya. Saya kita on lagi, ya. Siap, ya. Bentar. Tuh, kok aneh ini. Oke.
5,2-an, tapi kok nggak langsung detek ini kesalahannya seperti itu. Ini untuk itu ya. Ya, intinya tadi sekitar 5 kiloan itu sudah putus teman-teman ya. Jadi ini enggak, seharusnya di sini langsung detek. Nah, ini langsung turun soalnya ini. Harusnya gimana ya? Ya, ini memang langsung turun ya. Mungkin pencet kayak gini. Oh, sama saja ya. Oke, kemungkinan seperti itu teman-teman. Yang jelas ini senar ini sekitar 5 kiloan ya, jadi tidak full itu dengan jarak 1 kilan ya, satu jengkal ini ya, untuk senarnya tadi saya tarik. Kemungkinan kalau lebih panjang ya nggak tahu ya, kemungkinan kalau lebih panjang mungkin lebih berapa kilo berkurang kemungkinan, karena lebih panjang itu lebih mudah putus. Oke, okay? Oke, okay, teman-teman, ya sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.